untuk campuran. Tapi nanti kita ada bilangan cacah, bilangan bulat, positif negatif, terus nanti akan ada pecahan, desimal dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya operasi untuk campuran pada bilangan bulat saja. Nah, untuk itu tetap semangat baik-baik video berikut ini ya. Nah, pasti kalian masih bingung apa sih operasi hitung kubus? Operasi hitung yang dimaksud di sini adalah kali, bagi, tambah dan kurang. Nanti kita akan mengenal istilah kurang dan tambah. Apa itu kurang dan tambah? Kurang kali bagi tambah kurang. Kalian pasti bingung kan ini maksudnya itu apa? Nah, sekarang kita akan belajar soal yang di depan ada 8, di belakang ada 4.
arah positif ke 6. Sama dengan 8 tambah 2 ditambah 6. Hasilnya 16. Jadi 8 dikurangi 4 dibagi dari 2 ditambah 6 sama dengan 16. Seperti itu ya. Yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.